Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Aku nak pergi kerja ni. Saja je pakai helmet yang ada apa? Ada kamera ni. Tak ada apa lah nak sembang pasal motor sebenarnya. Pasal motor aku ni. Pasal motor Suzuki GSR 750. Okey, ringkas pasal motor aku ni. Aku beli motor ni second hand. Okey, motor tahun 2013 tapi owner dia ambil pada tahun 2017. So manufactured 2013, registered 2017. Masa aku ambil dia punya mileage dalam 8000 kilo lebih lah. Aku ambil dekat Bangi. Masa aku dapat motor ni dan sekarang masih lagi lah motor ni masih nampak agak baru lah. Okey, maximum torque motor ni 80 Newton meter. Maximum power dia 105 horsepower. Lepas tu dia punya fuel capacity tank dia full 17.5 liter. Motor ni datang dengan enjin 4 stroke 4 silinder Dodge. Capacity dia 748cc ataupun 750 lah. GSR 750 ni datang dua variation. Satu yang ada ABS, yang satu lagi macam aku punya ni tak ada ABS. Dia pakai steel swing arm. Lepas tu dia punya fuel dia, tank dia maksimum boleh pergi sampai 17.5 liter. Motor ni tak tinggi, ketinggian seat dia dalam 815 mm. Ground clearance dia 145 mm. Lepas tu dia punya average consumption 5.2 liter untuk 100 km. Top speed dia boleh pergi sampai 223 km sejam. Okey, mula-mula aku dapat motor ni aku tukar tayar Michelin. Tayar depan 12, tayar belakang 18. Aku tukar Michelin Pilot Road 5 tak silap aku. Okey. So lepas aku tukar tayar tu barulah aku start melepeh-lepeh sikit-sikit lah sebab aku pun bukan kaki lepeh. Aku beli motor ni pun pasal aku nak ride jauh-jauh lah dengan kawan-kawan. Motor ni sangat nimble dan sangat seronok untuk kita ambil corner sebabkan dia pendek. Walaupun berat dia dalam 211 kg, berat basah dia dalam 211 kg, tapi kita rasa dia ringan. Bila kita ride tu kita rasa ringan motor ni, tapi dia punya berat tu stable lah. Kita tak rasa terlampau ringan sampai rasa nak terbang. Walaupun speed kita melebihi 170 km sejam. Aku suka motor Suzuki ni. Kenapa aku ni sebenarnya Suzuki aku yang kedua eh. Aku suka enjin Suzuki ni sebab enjin dia tak terkejut tau. Enjin dia kalau kita pulas throttle tu dia tak melompat. Dia tenang je. Dia macam gentle dia pergi tu. Dia acceleration dia tak terkejut lah. Macam ada setengah motor tu kalau kita lepas clutch rasa macam melompat kan, tapi Suzuki tak. Lepas tu satu lagi, setakat aku pakai 2 biji lah baru Suzuki eh. Setakat aku pakai enjin Suzuki ni dia tak meragam lah. Dia tak ada bunyi yang tak sedap. Lepas tu dia tak meraung. Lepas tu dia punya problem pun boleh kata benda-benda wear and tear je. Macam first Suzuki yang aku pakai dulu, aku pakai GSXR 750. Yang tu aku pakai motor tu masalah yang ada cuma dia punya ni, rectifier dia. Rectifier dia aku kena tukar. Okey, untuk yang motor ni aku ambil daripada owner dekat Bangi tu. Yang aku tukar cuma dia punya starter relay. Sebab dia dah lama parking motor ni. So bila nak start tu ada macam sangkut sikit pasal dia dah lama terperap, jarang keluar, owner dia jarang keluar. Macam aku kata aku ambil motor ni masa mileage dia baru 8000 lebih sikit je.
Jadi lepas aku tukar starter relay tu, terus okey. Kau tekan je terus masuk lah, terus sangkut dia punya engine tu. Alright, starter relay tu pun tak mahal. Sebenarnya kalau kita beli kat kedai, kita cakap nak beli untuk GSR750, mungkin harga dia akan cecah tinggi sikit lah, akan cecah banyak lah, mahal banyak lah kan. Tapi aku dapat nasihat daripada Otai Suzuki, dia cakap pakai yang Suzuki Belang, sama je dengan Suzuki Belang. Dekat kedai dalam 40 ke 60. Aku jumpa kat Shopee original yang dia shipping daripada Indonesia, aku dapat harga RM30. Tak cukup RM30, aku rasa RM29 macam tu. Aku beli dua, satu tu buat spare lah. Jadi nak bela motor ni, insyaAllah barang-barang dia boleh kacuk, dan juga dia taklah perlu nak ganti wear and tear selalu kan. Okay, yang lagi best je motor Suzuki jaga dengan baik, jaga dia dengan baik. Maksud aku dia punya servis kan, minyak hitam kita jaga elok, so kita memang tak perlu buat valve clearance. Aku ulang lagi, tak perlu buat valve clearance. Ini aku mula-mula dulu aku macam betul kan Suzuki ni, sebab aku dengar motor-motor lain ni selalu juga kena buat valve clearance kan, pada beberapa, ikut dia punya berapa ribu kilometer lah kan, dah jalan kan. Tapi Suzuki ni tak perlu. Otai-otai Suzuki ni cerita, dan terbukti aku pakai memang tak perlu buat pun. Aku pun tak tahulah kan, tapi alhamdulillah setakat aku pakai memang tak perlu buat valve clearance. Terbaik. Aku pun tak pernah pulas motor ni sampai top speed. Paling tinggi pun 1.9 je yang aku pernah buat, itu pun dekat highway lah. Itu pun untuk masa yang sekejap lah, aku tak buat lama lah, sebab aku memang aku suka laju. Tapi bila dah, kita dah makin dewasa ni, kita rasa banyak fikir kan, kita banyak fikir, so kita tak buat lah benda-benda yang tak perlu tu. Jadi untuk lab-lab, tempat-tempat yang tak kena tu memang aku tak buat lah. Jadi motor ni memang ditunggang dengan cermat lah, insyaAllah. So aku tengok ramai vlogger-vlogger, lepas tu trend sekarang bikers-bikers pun dah makin ramai yang minat Suzuki ni. Lepas tu Suzuki pun nak buka balik dia punya kilang, tapi tak tahulah joint venture dengan Kawasaki ke macam mana kan. Peminat Suzuki ni makin ramai lah, jadi aku kongsilah sikit pengetahuan aku yang tak berapa nak ada ni pasal motor Suzuki ni. So bagi aku tak perlu takut lah motor apa yang kita nak pakai, yang kita nak beli, bergantung pada kita punya kemampuan. Bukan saja untuk beli, kemampuan untuk kita maintain motor tu, okay, maintenance dia bergantung lah. Bagi aku apa pun motor, asalkan kita jaga dengan baik, insyaAllah dia akan berbakti dengan kita dengan cemerlang lah. Kecuali kalau kita tahu review pasal motor tu tak berapa nak cantik. Jadi kalau kita beli juga, kita bersedialah untuk menghadapi kalau ada apa-apa masalah tentang motosikal yang kita pilih tu. So terima kasih guys, itu je kot yang aku dapat kongsi sementara aku on the way nak pergi kerja ni. Jadi guys, tunggu next video aku. Please subscribe, share and like video aku. InsyaAllah bertemu lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. No! Aku memang mempunyai mobil yang bisa terukanmu dari hujan, tapi aku punya lagu yang bisa mengangkatkanmu di